What's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh si ganteng dari gua hantu. Eh enggak, bercanda. Si ganteng ya, emang asli ganteng. Yaitu Jackpot. Kali ini saya membuat konten sedikit berbeda dari konten sebelumnya. Sebelumnya kita sering buat cover-cover lagu. Dan kali ini kita membuat konten reaction yang lagi viral guys. Itu video dari siapa? Rio Ramadan. Ya, ini katanya lanjutan dari Keke Bukan Boneka ya. Ini judulnya apa, Pe? Kamu Bukan Boneka. Sebelum nonton jangan lupa like and subscribe Creation Official dan juga Jackboy. Yang mau tulis masukan kalian di kolom komentar ya, tulis ya. Langsung aja non. Kita coba dengerin lagunya Rio Ramadan. Oke. Okay. Rio Ramadan, kamu bukan boneka. Kamu bukan boneka. Pangeran. Ini pangeran ya. Wow. Oh, ganteng banget sih. Ya. Ganteng banget. Oh, iya. Enak ya? Enak juga. Lumia juga lebih enak ini. Wow. Kamu. Kamu udah tahu. Udah ketebak ya pemiliknya ya. Mohon maaf. Saya sedikit bisa kena anak-anak. Jadi, suaranya sih enak kan ya? Enak nih suaranya. Terus yang lebih unik ini kayaknya ini lebih ke pangeran ya? Pangeran. Kursinya juga menurut kamu lebih lebih niat lah ya. Niat ya dibanding sebelumnya. Ini pangeran banget. Terus ada dua orang cewek. Dua putri lah kayaknya. Putri ya. Putri. Ya, terus desainernya juga cukup bagus. Walaupun cuman ngambil background simple terus kursi Cinderella gitu apa-apa ya. Temanya soalnya kok sedikit unik gitu. Buat kita lihat. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Oh, ada dance-nya juga. Oh, dia mungkin belajar itu ya. Wih. Wow. Oh, ganti. Ini versi modern kayaknya. Iya, ini versi modernnya. Oh my god, pakai jasnya luar biasa ya, bagus banget. Jas. Iya.
Oh, naik ya. Nadanya naik satu ya. Oktav ini ya nadanya hebat. Mantap, mantap. Ganteng juga ya. Mantap, hebat ya dari Rio ini ya, luar biasa. Jadi, nah seperti itulah videonya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itu keren tuh tadi yang dari versi pangeran langsung berubah pakai versi modern. Langsung modernnya iya ya, benar. Itu lightingnya juga bagus. Mm-hmm. Terus menurut Jack Boy apa sih lagu ini menceritakan apa sih? Lebih ke kalau dilihat dari liriknya lebih ke klarifikasi ya. KK kemarin itu yang aku bukan boneka, dia merasa dia diperlakukan seperti boneka. Nah, dibalas mungkin. Iya, dibalas, tapi dibalasnya dengan klarifikasi kalau Rio ini mengklarifikasi bahwa kamu itu bukan boneka, kamu itu bukan settingan. Menurut aku bagus sih. Jadi ini yang asalnya mungkin yang keke banyak netizen yang bilang lebih ke klarifikasi sih menurut aku. Dan bagus sih. Suara Rio-nya juga enak ya. Bagus, enak ini. Iya, lumayan enak sih. Kayaknya. Enggak gimana ya? Enggak buruk-buruk amat lah. Terus tadi kita lihat dance-nya itu simpel banget ya. Dance-nya simpel. Simpel tapi ya enggak terlalu buruk sih, tapi bagus lah ya, standar gitu ya. Mantap. Mantap. Mantap Rio. Rio. Ini pendapat kita ya. Buat kalian juga yang mungkin berbeda pendapat atau setuju juga dengan pendapat kita. Ya, okay. Mau tulis di kolom komentar saja ya. Jadi kalian juga kalau mau request apa boleh ya, video apa yang apa mau kita reaction apa aja. Kalian komen juga di kolom komentar. Banyak sih, banyak. Sekian saja mungkin dari kita. Jangan lupa subscribe dan like videonya Creation Official dan juga Zack Boy. Ya. Jangan lupa share semuanya, oke? Okay? Terima kasih. Bye-bye. Bye.